Hello guys, welcome back to my channel Syafiq Rish. Okay guys, so hari ini aku nak buat prank call episode nombor 2. So jangan lupa stay tune aku punya video ni. Korang kena tengok sampai habis. Sebab apa? Sebab video yang episode 2 ni tak sama dengan episode yang nombor 1. Prank aku punya yang nombor 1 lah. Okay, so kali ni, episode kali ni aku tak prank diorang guna nombor telefon aku. Aku guna nombor telefon lama. Nombor telefon lama lah, telefon orang lain. Ha gitu maksudnya. Aku tak tahu diorang ni dah habis tarawih ke belum. Berjaya, berjaya, berjaya. Dia tengah call. Dia tengah call. Dia tengah call. Okay, yang ni semua awek ni aku call ni. Hello. Ni saya ni anak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni tapi tak ada orang buka pintu ni. Ni siapa tak ada order? Boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Aku takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik ni dilayan. Tak ada, saya rasa sama nombor. Tak ada. Alamat cik dekat mana? Alamat cik dekat mana? Tapi saya baru saja buat pengesahan dengan rakan sekerja saya. Bawa nombor telefon ni dan alamat nombor ni. Cik telah memesan 4 jenis pizza. Apa alamatnya? Aduh, saya kena bayar RM130 tau jika berlaku masalah macam ni. Jadi macam mana kita nak selesaikannya? Adakah cik akan bayar pizza ni ataupun tak? Saya tak tahulah awak akan berapa, tapi memang saya tak ada. Okey, baiklah. Saya akan bayar pizza ni disebabkan kesilapan yang berlaku. Tetapi anda memang sangat tetap pendirian kawan. Negara ni dipenuhi dengan ramai orang yang berani rupa-rupanya. Jadi ni apa? Dan orang-orang yang tidak mempunyai sesen pula yang perlu membayar segala-galanya. Tak mengapalah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan memberkati Malaysia. Saya tak salah jadi saya tahu. Saya tak salah. Saya tak salah. Terima kasih banyak sebab kita jemput. Dah habis. Weh, lama weh dia layan. Macam kesian lah pula dia layan kan. Ya Allah, jatuh ni cik aku. Tak apa, jatuh pun. Hello, assalamualaikum. Salam. Cara ni sihat, buat apa? Beli je call. Apa dia? Beli je call. Sihat, ada buat pantaran pizza ke? Ada order pizza ke tadi? Lah, tak ada. Cik, ni cik Ahok. Takut gila kenapa? Yelah, tiba-tiba ada hantar pizza dekat depan rumah jalan jalan 5 lah. Tu macam jalan 5 mana tu masa. Ya Allah. Lepas tu kan macam nak buat orang semua salah. Semua salah. Sekarang ni sebenarnya kena prank, kena prank. Tak, abang minta maaf lah puasa. Ayuh dah, dah nak bulan puasa. Ayuh, kita seorang. Ma. Ah, marah, janganlah marah. Saya takut gila tau tak lagi. Adalah saya dah duduk seorang-seorang. Lepas tu saya macam, kenapa dia dah takut? Okay, itu prank. Itu prank je. Kena tumbuk.
Okey, lepas ni tak nak jumpa, bahaya kena tumbuk terus nanti. Karena ni thank you, thank you. Dah jangan takut, itu prank je, jangan risau. Tu orang pelik, tak pernah lagi orang buat. Hantar bintang baru bayar. Bayar dulu lah, aku dapat. Bayar dulu kan? Tak, bayar aku dulu. Aduh, menangis guys, menangis. Kena maki kot. Okay, sekarang ni kita ada video yang kita ada prank yang ni pun perempuan juga. Jom kita dengar. Okay, jom kita dengar. Hello. Hello. Ni saya ni anak hantar pizza ni. Dah ada kat depan pintu ni, tapi tak ada orang buat pintu ni. Hantar pizza? Rumah nombor berapa? Boleh tak sebut semula alamat nombor jalan berapa ni? Takut-takut kalau saya yang salah. Saya sekarang ni berada di jalan nombor 5. Haniko ke? Taman saya Haniko ke? Apa maksud cik yang cik tak ada buat sebarang pesanan pizza? Cik cakap tak ada buat sebarang depan pizza? Kantor dia. Kita call dia. Kita call dia. Tanya dia. Hello. Hello, assalamualaikum. Cik buat prank kan? Ada buat penghantaran pizza? Ada order pizza ke? Apa dia? Ada order pizza ke? Ada, ada. Tidak sampai. Kelakar. Saya ingat kan apa ni, dia dah apa orang cakap macam komputer cakap tiba-tiba apa. Malas saya layan. Korang apa gitu? Bukan, ada guna satu app ni. Cakap macam tu, saya tanya alamat taman sari ku tiba-tiba apa. Tu saya terletak. No, God, please, no. Tanya, anda sedang di prank tadi. Okay, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So, minta maaf, Tasha. Sorry, gurau. Okay, prank je. Nanti saya claim pizza je. Claim pizza? Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Lepas PKP. Okay, soon. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Bye, Sarah. Kita dengar dulu dia punya apa tu, sembang dia dengan prank call tu. Lepas tu kita call dia betul-betul. Jom, kita dengar dulu. Hai, saya dari Digital Security Network. Okay, kami ni syarikat audit security dan saya telefon ni sebab kami tengok ada aktiviti yang mencurigakan dari rakaman sosial awak. So, boleh bercakap sekarang? Okey, terima kasih. So, ayuh, macam ni, dalam salah satu tracking cycle dia kami cakap, dekat internet, kami... Dia tak cakap lah, guys. Dia diam lah. Tekor, eh. Hello, Assalamualaikum. Ya. Ha, Semaya. Ha. Semaya ada salah guna media sosial ke? Kenapa? Salah guna, salah upload ke apa ke? Upload apa? Sebab tadi ada orang call. Pasal? Dia bagi tahu apa? Salah guna lah. Semaya ingat sikit, Semaya terus letak lah. Betul lah. Sebab Semaya kena prank ni. Wajar tu lah. Ada yang skill tadi. Pai dekat gila. Aduh, senak bro. Tak, sorry, tak maaf, tak sengaja. Nak nangis, serius lah, nangis. Sumpah takut tu. Takut kan? Ramai orang takut sebenarnya. Bahaya pun. Semayang tambah pagi-pagi. Semayang tambah pagi-pagi. Semayang. Aduh, Semayang. Abang minta maaf. Tak apa. Mati kejangka. Sebab kan prank yang episod pertama kan dah call biasa macam tu. So kalau call lagi macam tu, kantoi lah. So ni kita buat cara lain pula. Episod 2. Oh, ya.
Dia takut guys kena prank macam tu. Ha, so korang janganlah prank kawan perempuan korang macam tu. Dah lah malam-malam prank, mana tak takut. Tadi lagi lah siapa nak nangis, ha, member perempuan tu. Kalau perempuan ni, ya Allah, jatuh pula isi aku. Dia kalau perempuan ni memang dia cepat takut kan, ha, kalau ada benda tak kenal tu. Sebab perempuan ni kalau nombor tak kenal jarang dia orang kan.